Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kang Diki Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Semoga kita semua tetap diberi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, nah di kesempatan kali ini, di awal tadi sudah kita videokan atau kita detailkan ya, detailnya daripada golok premium, golok sultan ini ya. Nah, dan alhamdulillah ini sudah termahar atau sudah dimahar oleh bapak yang ada di Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mungkin besok pak baru bisa dikirim ya. Nah, ini kelanjutan video yang di awal tadi. Kalau yang di awal tadi sekilas pendetailan atau detail dari jarak dekatnya. Nah, untuk yang ini, yang video ini nge-review panjang lebar sama ya termasuk ketajaman dan sebagainya. Sangat cakep ini ya. Nah, ini untuk teman-teman ya, ini perlu diketahui karena tanduk yang sepanjang ini kita ukur ya. Kalau bahan mentahnya ini kemarin 82 cm ya panjang totalnya bahannya tanduk. Nah, ini setelah jadi kita ukur totalnya 58 cm ya. Jadi dari handle sampai sarung itu 58 cm, hampir 59 ya. Jadi sangat panjang. Dan ini tidak ada sambungan atau tambalan, jadi real benar-benar utuh ya. Jadi panjang, tidak ada sambungan karena Kang Diki tidak pernah pakai sambungan atau tambalan. Apalagi tanduk sapi, insya Allah tidak pernah ya. Dan ini asli tanduk kerbau, kerbau katila atau ada juga ya yang orang-orang itu menyebutnya ini tanduk wulung. Jadi sekilas hitam, tapi kalau kita bawa ke arah yang pencahayaannya lebih terang, dia akan bukan berubah ya. Jadi bulenya itu menyentrong gitu, nyorong gitu. Sangat kelihatan langka. Nah, ini gadnya juga dari kuningan ya ini. Ini dipin, dan sarungnya ini sudah ada pin semua ya. Jadi tidak dilem atau cuman sekedar ditempel gitu, tidak ya. Kita pin 1, 2, 3, 4, 8, 9 sama yang paling bawah ini. Sangat panjang ini untuk sembelih dinosaurus ini ya. Sangat kinclong pak. Nah, itu kelihatan itu bayangan lampu. Nah, ini sisi depan goyang-goyang gini kelihatan ya. Kalau memang dia gelombang seperti gelombang tsunami itu bakal kelihatan. Nah, kalau dari dekat, kalau dia benar-benar presisi atau rata halus, dia cahaya atau bayangannya itu dia juga tidak akan gelombang ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, itu digoyang-goyang gini dia tidak ada gelombang, jadi lurus alias presisi ya sudutnya ini. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanya hati-hati pak ya. Nah, ini mata bilah, kalau waktu membuka maupun menutup kita harus melihat ujung daripada lubang sopal ya, karena ini sudah tajam. Takutnya nanti kalau bukanya terlalu ngoyo atau istilahnya kasar, jret, dimasukin gitu, takutnya kebentur bibir sopal itu nanti tambah kegores gitu ya. Tidak usah dilap ya, di awal sudah. Nah, ini di sini sudah ada logo, ini permintaan dari orangnya ya. Nah, ini logo panda. Di bawah logo sudah ada nama baja ya. Ini baja Julia DMO5 ya. Jadi baja ini panjang kepanjangan yang dijual di teman itu juga ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau panjangnya seperti ini dia memang kesebutnya masih langka ya, karena ini bahan mentahnya aja kemarin 47 cm ya, 47 cm itu maksimal, itu maksimal. Dan tebelnya itu 3,5 mili ya. Masih ada itu di dalam yang tebel 3,5, juga masih ada yang tebelnya 3, masih ada. Saya borong kemarin semua. Memang sangat langka. Kebanyakan yang pendek-pendek itu ya yang breeder ya. Nah, ini yang panjang. Karena gimana? Karena sayang juga, karena kita juga punya tanduk atau bahan itu yang panjang, jadi istilahnya sayang gitu loh ya kalau bila tidak dibikin panjang atau dimaksimalin sesuai dengan ukuran tanduknya. Itu sangat, kok saya kira itu kayak
eman gitu, istilahnya orang Jawa itu eman gitu, sayang gitu. Jadi ya harus semaksimal mungkin panjang daripada bilah, tanduk juga ada, jadi kita maksimalin. Nah jadinya seperti ini tanduk katila ya. Katila itu dia itu semi kebule-bulean, perpaduan atau perkawinan bule lokal sama bule luar, kayak orang itu mungkin blasteran gitu ya, saya juga kurang paham. Nah untuk panjang total ya, panjang bilah di sini 40, hampir 40 setengah ya, 40,3 untuk ketebalan. Saya ngukur di tengah saja ya. 3,1 ya. Jadi ini bahan mentahnya kemarin ini 3,5 ini ya. Dan ini perlu diketahui juga untuk bahan DMO5 atau Julia ini tidak perlu disepuh ya atau di AT. Jadi tinggal di grinding, tinggal kita BG langsung jadilah finishing. Nah seperti ini. Tapi ya gitu guys, prosesnya itu sangat susah dan sangat rumit itu. Nah di situ diujinya seperti itu. Jadi kayak amplas itu habis banyak ya, ukuran ini itu habis banyak. Jangankan amplas ya, waktu gerinda aja kita rasanya itu beda gitu. Jadi licin iya, keras iya, alot iya gitu. Wah sangat. Jadi ini konon katanya ini HRC-nya sampai 65 HRC ya, DMO5 ini 65 HRC. Nah ini model Betawian. Nah ini golok-golok bener-bener golok premium ini ya, kalau di Kang Bibi ini. Oke lanjut ya, untuk panjang total tadi 40 ya, dan untuk terlebar diri kaso 3,6, dan untuk terlebar loh guys, ini 3,6 di pangkal ini 4. Di sini itu di ujung 4 cm, di sini 3,6. Jadi dia melebar ke ujung. Tebel tadi kurang lebih 3 mili ya. Untuk bahan mentahnya 3,5. Oke ya, untuk kita coba ke ini apa namanya? Plastik cap tomat. Nah, ini untuk tes untuk nyembelih di leher hewan atau di leher sapi. Kita punya tes sendiri ya, plastik cap tomat ini, plastik apa namanya? Santan tahan minyak. Nah, tidak usah di stropping ya, ini tajamnya ini sudah ngeri. Aduh sorry. Nah, sangat tajam. Kita ambil lagi. Campur minyak soalnya ini ya, di dalam sarung ada minyak, dan ini gak dilap dulu. Us, kali gesek langsung itu. Ini plastiknya plastik cap tomat itu kuat ya dia, seperti karet. Nah kuat sekali ini. Nah untuk selanjutnya ya, ini di kresek biasa yang biasa saya gunakan ya, ini kresek atau plastik bagian ujung. Tajamnya ini mantap om, ini om. Us. Kita coba sekali lagi ya, berapa menit itu. Waduh menitannya cepet banget ini. Kali gesek kita putusin gesek. Sampai bawah ini kelewat ini ya. Jadi rasanya itu sangat sengkring gitu ya, sangat berkes ini. Mata bila saya tetap pakai mikro ya. Jadi ini bevelnya kalau ada yang tanya ini sudah flat, cuman mata bila tetap pakai mikro edge, kecil banget di sini ya. Tajamnya mantap. Kali gesek langsung belah ya plastiknya. Nah ini kertas ya, yang kertas itu kalau saya di terakhir sebenarnya mau tes ke tisu, cuman tisunya habis belum beli, nantilah beli. Kita coba ya dari pangkal ngetes rata enggaknya ketajaman. Nah sudah sampai sini ya, sudah sampai ujung, tidak ada sendatan atau krek krek kayak nyendat gitu, tidak ada ya. Tadi pelan
Mantap. Kalau cepet Kang. Aduh. Kalau cepet tambah enak ya. Terus. Ini kuningan ya. Ini yang masih proses di kita ini seperti ini Betawian, cuman panjangnya dia beda 35 cm ya. Karena bukan karena tanduknya, kalau tanduk masih ada dan itu sudah saya simpan dari sudah lama ya, sejak lama itu. Kalau yang langka-langka itu saya simpan pasti itu, yang model itu. Soalnya satu saat bisa dibikin ya, saya seperti ini contohnya. Bilahnya 35, kalau yang ini kan 40. Jadi silahkan langsung di kontak saya atau Japri, barangkali mau ada yang ditanyakan perihal yang indenan seperti bapak ini ya, yang kapan hari saya buat video short itu, beliau langsung Japri ya. Di screenshot boleh, kirim link juga bisa. Sudah saya setting jadi aman, tidak khawatir copot. Besok setelah sebelum kirim juga saya pastikan lagi pak. Kita setting. Ini golok-golok premium ini, panjang tanpa sambungan, tidak ada tambalan ya. Di belakang ini ada ya, mungkin ini seperti tambalan, tapi ini bukan tambalan karena ini ya memang dari tanduknya. Nah seperti itu ya. Berapa menit ini? Waduh cepet banget ini. Ini model Betawian ya, jadi sudah lurus. Nah, sudah presisi lurus straight gitu. Sudutnya ini model belimbingan ya, sudah ada pin, dan pin ini pin asli ya, bukan mainan atau untuk variasi gitu kan. Ini tembus paksi dalam. Saya kira cukup reviewnya untuk golok premium ini. Sip, ini mantap ini goloknya ini. Saya pribadi terus terang ini juga sangat senang temen ya. Kalau saya disuruh milih M390 Elma, kalau saya pribadi saya tetap milih DMO5 ini, karena bajanya ini sangat keras. Ya emang gitu, memang prosesnya itu sulit ya, tapi bajanya ini sangat bagus. Sip. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kang Diki pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.